kasusnya nih, ini kelas umur tidak menghalangi kreativitas gue. Tuh. Oh, lihat yang baru ini nih. Ya. Nih, earphone nih. Pesan sponsor, Bang. Kalau ini juara 1, 2, 3
saya dan tingkat adrenalinnya beda. Kalau saya kayak gini kan kalau DNA kan biasa kan ya. Kalau lagu kan ini gimana? Ada rasa gitu. Dulu awalnya getar, tapi sekarang saya ambil panas ya. Karena kita apa ya, bukan mencari menang ya. Enjoy aja. Enjoy aja. Dulu panik banget. Apa grogi? Sebenarnya groginya begini lagi loh. Groginya kalau misalkan jadi baru ya. Groginya bisa nabrak abis itu kalau nabrak belum lalu. Oh iya. Enggak. Ada nggak pasti? Kalau saya sudah. Apalagi melintir. Melintir wajar lah. Kalau masalah body baru, ya kalau mau body baru terus kalau di lemari. Iya. Kalau body buat main, ya memang siap. Siap luka, siap karet, iya. Tapi kalau kita bagus-bagus taruh di rumah ini buat apa? Buat koleksi aja ya? Ya, nggak seru lah, main-main diecast aja lah. Iya. Lebih murah. Pak Jorli emang nggak yang ngomongin, tapi dia sebenarnya baik orang ya. Jadi semua eksistensi ini orangnya mau mengayomi kok. Galonnya, nggak perlu. Anak pasang tangan.
loh. Iya betul sih. Iya teman-teman. Iya. Rasa-rasa. Cuman kan hasil akhirnya kan orang kayak gitu. Undang Bandai, ada Bandainya lagi nih di sponsor ini. Ini ada Refi nih. Ah, ada Refi pasti stiker nih. Tapi kayaknya udah bikin kayaknya seragam. Sudah ada mobil yang satu. Tapi bodinya panjang, saya nggak cocok di sini. Nih, gitu Om Kojonli. Ini yang tadi mau bilang nih. Kasih saya nih. Ini kemarin kan beberapa punya Om Dio, gua Rico kan itu punya Om Dio. Ini punya yang buatnya sendiri nih. Oh Johnny Racing GLR, Tokopedia-nya Adom ya? Benar. GLR Store. Nah, di gua juga ada tuh belum gua review sih Om nanti. Makanya ketemu Om Johnny aja gua review aja gitu Om. Nah, Om, lu kenapa Om tiba-tiba lu bikin konsep begini Om? Wow. Yang punya Om Dio, ini ada bolong ke depan, maju mundur. Ya, kadang-kadang ada permintaan khusus. Hitboxnya saya minta lubangnya dimajuin ya, tengah mili atau A, tengah ganti. Oh, buat satu tempo ini kita custom juga nih? Iya, iya. Custom? Custom. Oh, teman-teman, kalau lo mau custom, yang berhubungan dengan karbon-karbon ini, monotok, segala macam ya, Mbak? Iya. Ini Kojon Li sama gearbox juga nih. Gearbox-nya bikinnya sendiri. Bisa. Sendiri. Nah, gearboxnya udah open gearbox. Oh. Best gearbox. Gearboxnya open gearbox. Mantap nih, Kojoli. Umur tidak menghalangi kreativitas tuh. Oh. Ini elektronik pakai apa sih Om? Iya siapa sih? Yokomo DL Pro. Bu BL Pro lho, dia sumpah motor apa? Apa? RC ya? Racing Performance? Iya M2 iya, motor jadul ya Zero aja masih jadul teman-teman, masih yang YG. Versi satu itu ya? Iya, YG, pasti. Yang gua lihat yang baru ini nih. Ya. Nih, Servo nih. Pesan sponsor, bro. Apa nih, Om? Ready. Ready ya? Iya, pesan sponsor. Harus pakai. Tapi gimana nih reviewernya nih? Oke. Oke ya? Oke nih. Oke nih. Oke ya, setelah okay, pakai okay. Ya. Kalau nggak percaya coba aja deh. Wow. Langsung gampang, nggak godek-godek. Nggak perlu setting lagi nih. Settingnya standar sudah bagus. Nah, ini bisa adjustable kan? Bisa diprogram kan? Dengan program. Bawaan standar sudah enak banget ya? Untuk pemula. Tinggal dirubah-rubah aja speednya dikit. Pernya Yokomo ya? Shocknya masih Yokomo nih. Yokomo Big Board cuma pernya. Akal-akalan. Nih kita Om Yoni langsung nih gua review. Ini pakai apa lower arm depan belakang? Refdi. Refdi yang berapa mili? Ini panjang ya, Yong? 51. Oh, ini paling panjang nih. Ini Refdi. Bahannya kalau enggak salah Duracon kalau enggak salah. Duracon. Kayak plastik tapi juga kayak aluminium. Nah, ini juga Refdi nih, teman-teman nih. Lower arm depan nih. Ini karena ringan dan tipis kayaknya. Yeah. Nah, towernya kok ini ya, kok katanya kecil banget. Ini apa ini? Ini bikinan juga? Iya. JLR. Iya tuh, shock towernya bikinan sendiri. JLR kecil banget. Nanti link Tokopedia-nya kalau lu mau pasang kayak yang ini bisa langsung tanya ke dia. Nah, sekarang nih Om, kayaknya kita mau rest nih Om. Iya. Jadi, oke, selesai dulu. Kita rest dulu. Terima kasih teman-teman. Informasinya, ini gue langsung sama Kojoninya. Tetap semangat, main RC Drift. Jangan putus asa, yang pandemi juga stay safe semua. Terima kasih teman-teman. Ayo, terima kasih Om Jonny.